Salah satu di antara kunci aman itu Allah katakan di surat Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhul ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Para ahli tafsir mengatakan aman dalam ayat ini mencakup dua hal. Yang pertama aman dunia, yang kedua aman akhirat. Aman akhirat, Allah berikan dia jaminan keamanan sehingga tidak masuk neraka. Karena tidak ada ancaman yang paling menakutkan ketika di akhirat melebihi ancaman neraka. Aman ketika di dunia. Siapapun yang saat ini dalam kondisi sehat wal afiat, berarti dia aman di dunia, baik mukmin maupun kafir. Aman batin. Aman batin inilah yang hanya akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang beriman. Meskipun bisa jadi dia mendapatkan ancaman besar yang mungkin menurut perhitungan dia ini sangat merugikan dunianya, namun dia merasa aman dan nyaman karena dia punya iman.